Bismillah, Mas Evan. Kita kan ngejalani sesuatu ya, sesuatu yang menyegarkan ya. Ditunggu ya. Jadi sebelum bulan puasa udah jadi nih ya. Oke, bersama ini juga nih. Nah, ini ownernya High Priority nih. Bagi kalian yang seneng belanja nih di sini nih boleh nih ya. Ya, walaupun ya saya belum pernah dikasih diskon. Belum datang sih. Oh, belum datang ya, benar. Datang dong. Ya siap. Hai guys, jadi kita bertiga lagi. Kita ada project. Ya. Kita bakal bikin Q&A langsung di sini. Dan tanya. Kalian harus menunggu kabar berita yang mengejutkan. Oh, apa itu? Aduh. Teman saya yang bakal menikah. Rumah lagi rame nih, alhamdulillah. Lagi pada berdatangan tamu. Ya, Dok ya. Dok. Ditunggu Dok ya. Ya. Apa nih? Kita mau ngerjain apa nih? Coming soon ya. Pokoknya sesuatu yang menyegarkan. Asik. Menyegarkan. Seger lah pokoknya. Seger. Punyanya. Okay. Siap. Alhamdulillah seneng melihatnya guys, keberkahan yang selalu mengelilingi Lesti dan Bilar seperti di malam hari ini. Berbagai proyek sudah merunggu mereka berdua. Ya, tamu-tamu Lesti dan Bilar bukan orang sembarangan, tetapi mereka semua datang ke sana untuk menjalin kemitraan dan kerjasama dengan Lesti dan Bilar. Ya, tentunya sebelumnya kita sudah pada tahu betapa luar biasanya token Leslar, dan di malam hari ini proyek baru itu kian banyak dan berdatangan guys. Luar biasa tidak, bukan? Gue kalau sama dia nggak banyak ngomong, cuma dua kata doang. Tenang, dijagain. Tenang, Leslar jagain. Tenang. Sip. Sampai ketemu besok ya. Sampai ketemu besok. Ya oke, okay. Kita akan apa nih? Rahasia ya Mas ya. Rahasia. Inilah berbagai komentar dan doa dari para Leslar lover untuk Leslar. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.